Pemirsa, fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan stemotivering APBDP tahun 2023 mengenai anggaran pemerintah Kota Jambi pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas mengenai stemotivering APBDP tahun 2023, fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan pendapatnya kepada eksekutif mengenai permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi melalui Muslim Taher menyampaikan pendapatnya. Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi mendukung penetapan APBD tahun 2023. Dirinya juga menyampaikan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tahun anggaran 2023, semoga yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walah hidayah. Wassalamualaikum. Sandi, JEK TV, melaporkan.